Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah wudu yang menghapuskan dosa itu wudu yang selalu diikuti dengan sholat dengannya? Apakah wudu yang menghapuskan doa itu yang di selalu menghapuskan dosa? Yang menghapuskan dosa itu yang di apa? Yang diikuti dengannya sholat. Dengan sholat tidak. Wudu itu sendiri sudah menggugurkan dosa. Sholat pun menggugurkan dosa. Sebab sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang mencuci wajah, maka akan keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh matanya dan mulutnya. Iya. Nah. JT Original.